Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengendus adanya muatan politik di balik beredarnya beras plastik di masyarakat. Agus melihat adanya upaya oknum tertentu dengan tujuan membuat gaduh stabilitas nasional. Agus menilai pelaku penyebaran beras plastik masuk ke dalam kategori extraordinary crime. Ia meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini dan menghukum seberat-beratnya pelaku penyebaran. Selain itu, Agus juga menyetujui langkah DPR untuk membentuk panitia kerja atau panja untuk mengusut tuntas masalah beras plastik yang membuat resah masyarakat. Kita bayangkan, polimer ataupun bahan biji plastik itu lebih mahal daripada beras. Kok dicampurkan ke situ? Jadi menurut kami ini adalah lebih banyak bersifat politik dan ini juga bisa saja mengganggu ketenteraman masyarakat untuk dalam tanda kutip bisa saja membunuh pelan-pelan sehingga ini harus diberantas dengan secepatnya dan sampai habis, sampai akar-akarnya harus bisa kita berantas untuk